Hari ini terhitung 6 Juli 2017, pemerintahan Irwandi Nova sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh genap berusia 100 hari. Persis 13 Oktober hari ini genap berusia 100 hari. Sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah akuntabilitas dan transparansi, maka hari ini kita bersilaturahmi mengundang para pihak, utamanya media massa, untuk melaporkan sejauh mana gerak langkah pemerintah Irwandi Nova mulai mengaktualisasikan program-program yang sudah dideklarasi, diumumkan selama masa kampanye. Dalam program-program yang sudah berlangsung sejauh 100 hari, saya akan melaporkan utamanya kepada publik melalui media massa, juga kepada seluruh SKPA sebagai updating langkah-langkah program Irwandi Nova. Bagi SKPA termasuk ini bagian dari evaluasi dan rencana progresif pemajuan program Irwandi Nova ke depan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Gubernur yang saya banggakan, ada dua koridor, satu koridor yang sifat progresnya masih kualitatif, yang kedua sudah kuantitatif dan rinci, bahkan sudah dalam bentuk kegiatan. Dari 15 keutamaan program unggulan Irwandi Nova, 100 hari ada stressing atau penekanan di 3 program unggulan. Yang pertama adalah kesehatan yang teraktualisasi melalui program Aceh Sejahtera dalam kurung JKA Plus. Yang kedua, aspek pendidikan yang hari ini teraktualisasi dengan secara simbolis kita sampaikan kartu beasiswa kepada 4 orang anak kita. Yang ketiga adalah Aceh Semeget atau bidang infrastruktur. Itu yang menjadi pengutamaan selama 100 hari. Namun demikian, 13 program unggulan lainnya bukan diabaikan, tetapi juga berjalan, bahkan secara kuantitatif ada program-program yang sudah dengan konkret dilakukan oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh aparat pemerintah Aceh. Namun kami tetap beranggapan 3 program unggulan yang utama menjadi penekanan di 100 hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, kalau memang perlu diinstruksi, mohon diinstruksi langsung. Yang pertama Aceh Sejahtera. Aceh Sejahtera yang sudah kita lakukan secara konkret, rinci, adalah mengutamakan program zero complaint. Begitu kita dilantik, yang kita analisis adalah banyaknya komplain tentang pelayanan kesehatan dalam konteks JKA atau JKRA atau BPJS Kesehatan. Nah untuk ini, di hari ketiga kita sudah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
dengan rumah sakit umum dan semua stakeholder yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan kesimpulannya sederhana waktu itu, semua kesulitan yang dialami pengguna jasa kesehatan atau pasien akan diambil alih oleh pemerintah Aceh. Itu inti kebijakan konkretnya. Oleh karena itu kita sudah membentuk gugus tugas dan uji coba waktu itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Rumah Sakit Umum Ibu Hana, kemudian terus menjalar ke rumah-rumah sakit umum lainnya dan pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya. Sejauh ini program tersebut terus berjalan dan secara terukur komplain atau keluhan itu terminimalisir dengan signifikan. Hari-hari kita coba lakukan uji ketik, komplain itu sudah hilang. Tapi tentu belum di semua rumah sakit di seluruh Aceh komplain itu hilang. Karena memang gugus tugasnya harus kita bentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi, situasi, manajerial di pemerintah kabupaten kota juga. Karena sebagian besar pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit itu berada di bawah kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bidang pendidikan atau aktualisasi dari Aceh Carang. Yang konkret sudah dilakukan adalah penambahan dana bantuan pendidikan. Penambahan dana bantuan pendidikan kepada anak yatim, anak piatu, dan atau yatim piatu untuk 103.148 orang anak sebesar 247,5 miliar rupiah. Dari sebelumnya 185,6 miliar rupiah. Di mana per orang akan menerima 2,4 juta per tahun yang sebelumnya 1,8 juta rupiah per tahun. Jadi ada peningkatan 1,8 juta per 2,4 juta kali 100%. Karena tidak tertulis persennya, saya tidak sempat mengalihnya. Kemudian pendekatan SDM. Secara konkret, ada magang guru di bidang otomotif dan murid ke Utrecht. Utrecht itu Pak Gubernur yang tahu, setahu saya di Nederland. 10 orang guru, 10 orang siswa berangkat 31 Oktober ini. Konkret, walaupun jumlahnya masih sedikit secara kuantitatif, secara kuantitas, tapi ini adalah permulaan yang baik dan insya Allah selanjutnya 2018 akan kita tingkatkan. Dan ada poin penting dalam konteks ini, Pak Gubernur saya laporkan juga Bapak Ibu, Sumatera Utara mengadopsi program kita. Sumatera Utara baru akan mulai di 2018. Kemudian magang 21 orang guru bidang agro, pertanian dan peternakan ke Korea Selatan telah diberangkatkan bulan September yang lalu. Kemudian tentang teknologi pemasangan jaringan internet untuk SMK di seluruh kabupaten kota dalam rangka menuju smart education. Dan langkah program pendek yang kita inginkan adalah semua evaluasi ujian insya Allah segera bisa ujian berbasis komputer. Computer basically examination. Baik, itu yang kedua, yang pertama. Yang ketiga, Aceh Semangat. Aceh Semangat ini ada langkah-langkah besar yang sedang kita lakukan. Kami menganggap ada pro kontra sebagai sesuatu yang biasa. Yang pasti, sesudah pengukuhan pelantikan Irwan Dinova di istana oleh Presiden, kita diundang dalam rapat terbatas dengan Presiden dan jajaran kabinetnya membahas program strategis nasional atau proyek strategis nasional PSN. Dan kemudian Pak Gubernur dan kita semua memfollow up itu sampai pada penetapan lokasi jalan tol sepanjang 74 km Banda Aceh Padang Biji. Nanti kalau memang perlu detail dan rincian lebih lanjut, Pak Asisten 1 sudah memimpin sosialisasi ini pada ke tengah-tengah masyarakat
Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah yang berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Aceh Semegar, penyelesaian permasalahan Bapak-bapak sedikit di Aceh Jarang. Kita juga telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan guru kontrak, guru honor, dan guru bakti untuk menyamakan dengan upah minimum regional. Namun demikian, upah minimum regional itu diberikan sesuai dengan jam kerja, jam mengajar. Nah, kemudian ada lagi perubahan kebijakan. Yang ini dijalankan terus, Bapak-bapak. Sambil menunggu perubahan berikutnya, yaitu perubahan apa? Saya melihat pegawai kontrak, honor, dan bakti di kategori non-pendidikan. Mereka menerima UMR penuh. Tidak berdasarkan kerja, bukan berdasarkan berdasarkan jam kerja, bukan berdasarkan jam produksi. Oleh karena itu saya enggak merasa adil kalau tidak guru-guru pun yang honor kontrak dan bakti diperlakukan hak yang sama. Terlepas berapa jam mereka mengajar. Sebab pengajar pun ini bukan pilihan mereka, tapi seberapa dikasih oleh kepala sekolah. Jadi mereka pun berhak untuk menerima honor seperti pegawai di kantor pemerintah non pendidikan. Sebab kalau kita cuti lagi, mungkin dia hanya cuma dapat 3 jam per hari, tapi malamnya memperdalam bahan mengajar tapi tidak juga. Itu harus masuk dalam pikiran kita. Jadi jangan ada diskriminasi, kita berubah sama. Namun jumlah tenaga kontrak honor dan bakti di Aceh sudah terlalu banyak. Guru pun kontrak bakti honor bakti sudah terlalu banyak. Idealnya 1:18. Satu guru 18 murid. Yang ada sekarang 1:10, menjurus ke 1:9. Maka saya perintahkan kepada Kadis Pendidikan untuk men-screening ulang yang terpakai sebagai guru, apa honor, apa kontan, apa bakti, adalah orang guru-guru yang mampu mengajar dengan baik. Screening ini juga akan menjangkau guru yang sudah pendek. Nanti akan di-screen guru PNS, apakah dia masih bisa mengajar atau mungkin mendapat tugas administratif lainnya, tugas edukatif. Jadi akan ada pengurangan dalam hal kontrak, honor, bakti. Kita turunkan angkanya menjadi angka yang apa namanya, yang ideal tambah 10%. Ideal tambah 10%, harus tambah 5% dari kebijakan nanti. Nah, yang kesimpulannya, mereka akan menerima honor lebih tinggi sekarang. Sebelum masih menggunakan hitungan jam mengajar. Yang honor penyamartaan semua guru kontrak dengan pegawai kontrak dan guru honor pegawai honor bakti dan bakti, nggak ada lagi bakti, nggak ada lagi bakti. Kalau sudah diterima bekerja, dapat perawatan sama, tempat tugasnya juga sama. Diharapkan kepada kantor-kantor, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, agar tidak lagi menerima guru apa namanya pegawai bakti, pegawai kontrak, guru kontrak, pegawai honor, guru honor. Sudah cukup. Kita tapi di samping itu harus berusaha menciptakan lapangan pekerjaan yang terbayang di mata kita umat bukan, kayak di situ akan banyak tempat kerja. Mudah-mudahan kayak ini tidak ada kendala yang berarti, dan sekarang kita dalam proses penyusunan struktur dan kemudian perubahan izin, pemenang izin dari berbagai instansi, dan kita siap dulu. Yang ingin investasi siap masuk. Ada beberapa investor baik lokal maupun baik nasional maupun internasional yang akan masuk ke Kota Kek.
Tiga Pak Nova dilakukan. Baik, terima kasih Pak Gunur, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya muliakan. Saya coba memaparkan secara cepat, secara lengkap terkait dengan 15 program unggulan selain yang tadi tiga sudah kita bicarakan. Di ujung penjelasan Pak Gunur tadi ada KEK. KEK adalah program khusus yang nanti mungkin saya mohon Pak Gunur menambah penjelasannya di akhir acara ini. Baik, kita lanjutkan dengan Aceh Kreatif. Aceh Kreatif sangat terkait dengan sektor kepariwisataan. Banyak sekali yang sudah dilakukan. Yang pertama, sosialisasi dan sertifikasi makanan halal ke kabupaten kota. Kemudian ada bidang agrowisata, penetapan Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas sebagai kawasan agrowisata. Kemudian wisata marina, penetapan Simelu Singkil dalam kurung Pulau Banyak sebagai kawasan wisata marina. Kemudian wisata kapal pesiar, menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata kapal pesiar atau cruise dan kapal layar atau yacht. Kemudian program unggulan Aceh Pemulia. Yang kita lakukan adalah memulai gerakan reformasi birokrasi, dan ini memang sangat erat kaitannya dengan langkah lelang jabatan atau fit and proper test. Nah, kita sudah mengaktualisasikan rencana program ini melalui penganggaran program fit and proper test di anggaran pendapatan dan belanja Aceh Perubahan, yaitu pembentukan panitia pansel dan fit and proper test untuk eselon 2. Insya Allah dimulai bulan depan. Kemudian Aceh Senia, bantuan rumah duafa. Nah, ini sudah dilakukan atas instruksi Pak Gunur. Kita akan mencoba menerapkan skema pembangunan swakelola. Skema pembangunan bisa dimatikan. Oke, skema pembangunan swakelola untuk bantuan rumah duafa dan coba memberdayakan sumber daya yang ada. Yaitu sudah dilakukan survei penambahan bantuan rumah duafa menjadi 6.110 unit dari sebelumnya 1.500 unit dengan total anggaran 536 miliar di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Secara by name, by address, kita sudah punya data tentang kelompok sasaran. Mungkin Pak Rafa, jumlah rumah yang bisa dibangun lebih lagi kalau kita berhasil membangunnya secara swakelola. Dari harga 85 juta dapat diturunkan antara 60 sampai 65 juta. Ya, terima kasih Pak Gunur. Itu penjelasan tambahan. Yang dimaksud swakelola tadi ada penghematan efisiensi anggaran dari sekitar 80 menjadi 60 atau 65. Nah, kemungkinan secara optimistik angka ini bisa bertambah 1,5 kalinya sebenarnya. Tapi kita mencantumkan angka pesimistik karena sedang menunggu kelompok sasaran penerima rumah bantuan duafa yang terukur dan akurat by name, by address, agar tidak ada penyimpangan di lapangan. Apabila survei ini berhasil menghimpun lebih banyak, tentu kemungkinan pembangunan rumah duafa akan lebih banyak lagi dengan skema swakelola dan biaya yang sangat efisien. Kemudian program Aceh Siad, aplikasi PPID online terintegrasi ke seluruh SKPA dan diadopsi oleh 13 kabupaten kota di Aceh. Yang menonjol dari kegiatan ini selama 100 hari adalah kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Kita mengapresiasi Dinas Dukcapil yang secara intens, secara teknis sudah merapikan kerjasama ini. Mudah-mudahan seterusnya bisa ditingkatkan. Kemudian pemanfaatan data kependudukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saya lupa detailnya, nanti Pak Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh akan menjelaskan kerjasama dengan Samsat atau Polda, Pak Gunur, tentang pembayaran pajak melalui ATM.
Kemudian kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Kita juga sudah menerima, tentu kita mengapresiasi pemerintah Aceh yang lalu juga, menerima penghargaan dari Universitas Gadjah Mada tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Aceh yang ada pada peringkat nomor 2 sesudah DKI Jakarta. Kemudian Aceh Energi. Silakan Pak Gunung. Tentang pajak, kita juga sudah melakukan upaya kebijakan untuk menurunkan pajak apa namanya itu BKB dari 11% pajak kendaraan bermotor dari 11% menjadi 9%. Ini tujuannya untuk membuat orang Aceh nggak beli lagi kendaraan kemedan dan lalu pasang plat dan juga leasing agar bisa beroperasi di Aceh. Orang Aceh bisa beli sedikit sih di ada di Aceh. Pertimbangan selama ini, kenapa orang Aceh beli kendaraan pemotor di Lian? Karena itu tadi lebih murah. Dan di sini kita potong Medan, potong buat semua utara. Dari 10% ya mereka, menjadi kita 9%. Baik, terima kasih Pak Gunur, itu penjelasan yang konkret juga. Kemudian Aceh Energi, banyak MOU sudah ditandatangani tentang Aceh Energi. Misalnya kerjasama pemerintah Aceh dengan pengusaha Turki Emin Hitay untuk pembangunan geothermal energy power plant di Gunung Geredong atau Burni Telong, Bener Meriah. Kemudian ada MOU kerjasama pemerintah Aceh dengan perusahaan Prosperity International Holding atau HK Limited asal Hong Kong untuk membangun pembangkit listrik hidropower 6 Oktober yang lalu. Kemudian MOU kerjasama pemerintah Aceh dengan China Huadian Hong Kong Co. Ltd. untuk investasi di bidang pembangkit listrik. Kemudian MOU kerjasama pemerintah Aceh dengan AXA Energy Uretin Amerika Serikat dan Enersis Insight Energy Tahun Danis Manlik Sanai VTICAS pembangunan PLTG 22 September yang lalu. Mohon dielaborasi Pak Gunung ya. Mungkin ya pembangkit listrik yang paling cepat menghasilkan listrik yang termasuk ini yaitu di kawasan Kek oleh AXA Energy dari Turki. Mereka akan melakukan pembangkitan listrik dengan menggunakan tenaga gas yang ada nama kita. Dan hari ini Wakil Perdana Menteri Turki datang ke Aceh secara benar langsung memang untuk mendongkrak investasi Turki di Aceh. Wakil Perdana Menteri akan dari Jakarta tinggal kemarin untuk melakukan koordinasi call kepada kami. Jam 11.30 mendarat, lalu langsung ke Masjid Raya, dan di Masjid Raya beliau akan memberikan speech setelah selesai Jumat dan kemudian mengunjungi objek-objek tsunami seperti kapal apung dan perumahan Turki. Baik, puncak dari program Aceh Energi adalah pemerintah Aceh sudah melakukan penandatanganan joint venture atau kerjasama pengelolaan energi panas bumi atau geothermal Selawah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh atau PDPA dengan PT Pertamina Geothermal Energi. Pemerintah Aceh membentuk PT Geothermal Energi Selawah atau PT GES untuk mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi Selawah. Yang terakhir, secara cepat, Aceh Tegah sedang, maaf ada yang tertinggal. Yang pertama Aceh Kaya tadi sudah disinggung oleh Pak Gunur, kawasan ekonomi khusus KEK. Nanti mungkin ini dalam tanya jawab mungkin kita bisa perdalam. Ada hal-hal detail misalnya share saham dari 25 menjadi 46. Ini langsung saya menyaksikan sendiri Pak Gunur melobi Pak Presiden dan Pak Presiden tidak bisa bilang tidak, Pak Gunur, ya. Naik dari 25 menjadi 26 dan mengarah ke 51. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa terus merayu Presiden untuk bisa ke 51%
Pengesahan Kepres nomor 26 tahun 2017 tentang pembentukan Dewan Kawasan KEK. Terbentuknya Dewan Kawasan KEK Harun. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Aceh Mengadap, pengajuan Malahayati sebagai pahlawan nasional sedang dalam proses. Kami mohon doa masyarakat Aceh karena agak alot, beberapa fakta kita tidak punya dan ini sedang diteliti ulang. Penyusunan ensiklopedi kebudayaan Aceh berisi peraturan utuh tentang kebudayaan Aceh secara keseluruhan. Kemudian menetapkan Grand Design Syariat Islam yang kemarin sudah kita selesaikan. Kemudian yang terakhir, Pak Karo ya, benar yang terakhir ya, Aceh Tegah, kita sedang mendesain konsep yang komprehensif tentang Aceh Tegah yang tidak hanya melulu bicara tentang pemuda dan olahraga, tapi juga ingin menghapus persepsi Aceh sebagai daerah yang rawan, yang tidak layak investasi. Pak Gubernur melalui semua program yang sudah kita sebutkan tadi, di balik itu ada gerakan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang ke Aceh, termasuk melalui turnamen sepak bola, termasuk melalui Sabang Sir, untuk menyaksikan sendiri bahwa Aceh sekarang aman, damai, dan hai atau mengasyikan. Banyak orang harus melihat sendiri, minum kopi langsung sampai tengah malam di Aceh, baru dia yakin bahwa Aceh layak dikunjungi. Oleh karena itu, Pak Gubernur dalam semua event yang kita lakukan terkait 15 program unggulan ini, ada juga konsep untuk memperlihatkan secara langsung ke masyarakat nasional dan internasional tentang bahwa Aceh sekarang sudah aman dan nyaman. Nah, salah satu program melalui Aceh Tegah adalah pelaksanaan turnamen sepak bola bertaraf internasional, insya Allah tanggal 5 sampai 10 Desember. Kemudian Aceh juga melanjutkan kebijakan pemerintah Aceh yang lalu, insya Allah akan menjadi tuan rumah PON tahun 2024 bersama Sumatera Utara. Karena kecil sekali kemungkinan apabila kita maju sendirian, oleh karenanya kita akan menjadi tuan rumah bersama. Dan software atau konsepsi tentang Aceh Tegah terus kita rumuskan, insya Allah akan kita laporkan di 3 bulan berikutnya. Demikian.